Saya percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya enggak ragu itu. Karena semua hal yang kita kerjakan ini terkonfirmasi oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika tadi siang saya berdoa, apa yang akan terjadi ketika kita akan masuk pada tanggal hari ini adalah musim yang baru. Dan saya baru tahu. Saya cek-cek di beberapa akun Instagram beberapa gereja, ternyata hari ini adalah, kalau tidak salah, hari raya orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, ternyata hari Jumat, Sabtu, Minggu adalah hari pergantian tahun, pergantian musim. Saya kaget, saya merinding. Ternyata yang kita lakukan di tengah ketidakmengertian kenapa Tuhan pilih tanggal hari ini, hari Jumat, adalah karena memang hari ini secara letter penanggalan Yahudi kita pernah ngerti bahasa Bodo Jawa, ya toh, hari tahun barunya Jawa, ada tahun barunya Cina Imlek, tapi hari ini ada tahun barunya Yahudi. Pergantian musim, tepuk tangan itu. Ketika tadi saya duduk-duduk, saya dapat sesuatu bahwa apa yang akan terjadi. Ini saya akan sebutkan terlebih dahulu buat saudara sebelum saya sharing. Yang pertama adalah Tuhan akan membuka pelayanan baru di kota-kota yang baru mulai bulan depan. Musim yang baru, Tuhan akan membuka hal yang tidak pernah kau lakukan. Mungkin ada di antara kita, saya tidak ngerti loh. Saya sendiri juga tidak ngerti. Mungkin ada nanti di antara saudara dipakai Tuhan khotbah sehari 3 kali. Saya tidak ngerti. Tetapi ini direkam kan, tidak mungkin saya bohong loh. Jadi nanti yang kejadian siapa silahkan bersaksi. Yang saya katakan hari ini dicatat Tuhan, 15 September. Apa yang Tuhan katakan hari ini pasti terjadi. Dan saya percaya Tuhan, saya kalau ngomong tidak pernah meleset. Yang tidak dapat rumah, tidak punya rumah, hari ini kau mungkin diakali orang lain karena rumahmu diambil orang lain. Tuhan akan kembalikan itu. Saya pun juga mengalami, rumah saya sampai sekarang belum kembali. Tapi ini pelan-pelan sudah ditukeri Tuhan dengan rumah yang lain, dengan mobil yang lain. Yang kedua, Tuhan akan membukakan tingkap langitnya dan menurunkan hujan berkat dan kekayaan. Apa yang kita butuhkan untuk pelayanan, Tuhan berikan. Ingat, untuk melayani Tuhan. Dan ketika Bu Susi pernah mengatakan bahwa dia mendapatkan penglihatan tahun ini, Tuhan itu seperti menyaring. Akan ada beberapa orang katanya meninggalkan saya, katanya. Yumbul sopo ya dah. Tapi saya ini orangnya bukan orang yang kagetan kayak Pak Yunus. Ora. Saya ini selalu dengar Tuhan, Pak Yunus. Tuhan kalau ngomong A terjadi, betul A. Dan saya sudah persiapan hati kok. Betul enggak? Yuk, kita boleh beriman kayak Pak Yunus, tapi saya lebih beriman dengan omongannya Tuhan soalnya. Karena Bu Susi sendiri yang ngomong akan ada orang yang meninggalkan kita. Oh, enggak apa. Karena selama ini yang terjadi adalah musim yang baru. Saya percaya orangnya baru. Amin. Dan yang ketiga, duitnya baru. Amin. Iya dong. Betul enggak? Tuhan akan bawa saudara naik ke level yang lebih tinggi kok. Ini enggak ada jemaat Madiun Kota ya. Saya sudah ceritakan ketika yang jemput Madiun Kota tiba-tiba dapat kerja dan enggak bisa jemput jemaat. Saya susah enggak? Ya enggak. Saya sudah terlatih Pak Yunus, ditinggalkan begitu. Anda yang belum terlatih ya, toh. Melok aku kok terlatih. Saya tinggal ngomong sama Tuhan, Tuhan, sopirnya enggak iso. Sopirnya enggak iso. Selama ini saya memang ngasih uang bensin ke orangnya. Orangnya dapat kerja, puji Tuhan. Amin. Tiba-tiba Tuhan kasih orang Katolik menghubungi saya. Kowe butuh apa? Butuh transport enggak? Oh, butuh. Tapi bukan aku yang jemput. Aku akan nyewa, bayari Grab. Jemput jemaat Madiun bawa ke sini. Saya bilang, apa gak arang? Ada yang dari Jiwan, Anton, ada yang dari Jalan Podang, Nambahan Kidul, ada yang Cipocu yang tempatnya di Pasar Sleko, ada Dian yang tempatnya di pinggir kalinya itu apa? Jembatan apa tuh? Dekatnya rumah sakit Islam. Itu kan kalau dihitung antar jemput, bayarnya saya pasti sudah mikir. Itu PP sehari pun gak ya gopek. Dan itu kita ibadah setiap Selasa. Dia bilang apa?
untuk Tuhan no hitungan. Loh, saya malah diceramahi orang Katolik. Saya yang Kristen, saya yang kenal Tuhan, malah diomongi sama orang Katolik Pak Mugi. Untuk Tuhan no hitungan. Oh ya wes gak apa-apa nek duitmu ya toh. Dan akhirnya saudara lihat dengan mata kepala sendiri dijemput. Saya enggak takut kehilangan masalahnya. Saya siap papa saya mati aja saya enggak kaget toh. Karena apa? Pagi-pagi Tuhan sudah ngomong. Papamu mati. Oh ya amin. Jam 4 pagi, mama saya nelpon nangis-nangis cerai-cerai. Papamu mati jam 4 pagi waktu saya kuliah. Saya tenang aja. Cece saya lebih tenang lagi. Kenapa? Karena 3 hari sebelumnya Tuhan sudah ngomong sama dia kuasa. Dia enggak ngerti untuk apa. Kadang kalau engkau disuruh Tuhan, jangan pernah cari tahu kenapa. Nanti kamu akan ngerti. Seperti hari ini kita baru ngerti. Ini adalah pergantian tahunnya Yahudi. Secara profetik kita tepat secara roh. Budani tidak tahu tawa apa tidak, saya tidak ngerti. Saya sendiri juga tidak tahu masalahnya. Dikongkon tanggal 15 hari Jumat sisan. Dan ketika itu saya di bis, saya cuma ngomong mikir aneh-aneh tuh Tuhan bikin gara-gara papaku mati. Biar kamu belajar ngandalkan Tuhan bukan papamu. Siapa yang kau andalkan tak ambil. Dan sejak itu, maaf, saya tidak mengandalkan manusia. Sejak itu, saya tidak mengandalkan manusia. Dan saya tidak mau khawatir lagi. Amin, saudara. Itu hal yang kedua yang Tuhan janjikan masuk musim ini. Hal yang ketiga adalah, ada musim yang baru dan akan ada berkat-berkat Tuhan yang baru. Orang-orang yang baru yang lebih hebat akan dikirimkan Tuhan untuk mensupport Anda yang melayani dimanapun. Dan ini terjadi namanya percepatan di musim ini. Saya tidak ngerti teologi ini tanggalnya apa, maknanya apa, saya belum cari tahu. Yang saya tahu adalah musim yang baru akan disediakan orang yang baru. Pada waktu Ferry hari Selasa tidak datang karena nyuting Manuhara, ya toh, itu pakai kamera saya yang dulu yang agak lama. Saya bilang, duh Tuhan, gerek sih nyuting. Waktu itu saya mikir. Karena dia memang ketepatan ada acara dengan Manuhara. Tuhan itu kalau memberi tidak tanggung-tanggung. Katakan tidak tanggung-tanggung. Seperti yang saya saksikan, tiba-tiba besoknya ada orang hubungi saya. Aku duwe kamera anyar, tapi gak tahu tanggung. Gaya naik nggih pelayanan. Loh coba. Loh itu saya kamera sudah punya. Akhirnya apa? Karena kameranya didol. Duitnya nggih pelayanan. Dia sekarang pakai kamera yang baru. Iya dong? Betul dong? Orang wong itu sak kameranya diganti Tuhan. Loh betul. Makanya saya tidak pernah takut kok kehilangan. Amin saudaraku. Terus yang berikutnya, yang terakhir yang Tuhan katakan apa? Kamu akan harus mengganti kirbat yang lama. Ini yang Tuhan katakan. Sebab Tuhan akan bekerja dengan cara yang sama sekali baru tahun ini. Saudara harus siap-siap. Karena ini caranya Tuhan berbeda-beda. Saya doa betul. Anda mau tidak mau harus mengikuti Tuhan tahun ini. Bagaimanapun caranya Anda ikut. Walaupun Anda terseok-seok, Anda tidak ngerti, ikut aja sudah. Tidak ngerti itu malah bagus. Teologi paling tinggi bagi Tuhan adalah tidak ngerti. Murid Yesus ketika disuruh Tuhan, kamu naik perahu ke seberang. Mereka tidak ngerti. Tiba-tiba di tengah ada badai, betul? Kapalnya akan tenggelam. Mereka teriak-teriak, tiba-tiba Yesus datang. Tuhan ngajari kita apa? Kadang Tuhan suruh kamu melewati sesuatu untuk mengalami mujizat Tuhan. Dan hari itu murid yang paling mokong namanya Petrus, paling gablek, paling sakarpe dhewe. Dia punya pengalaman yang tidak pernah dialami orang lain. Apa itu? Berjalan di atas air. Hari ini dengarnya baik-baik. Kalau badai sedang datang di musim yang baru, jangan sambat. Kirbat lama itu suka sambat, kirbat baru tidak pernah sambat. Amin. Masalah apapun bilang, masalahnya gede, mujizatnya gede. Dan ketika Petrus ngalami itu, dia jadi orang pertama berjalan di atas air. Kalau Tuhan bawa kamu nanti menemui masalah besar, bersyukurlah. Karena di balik masalah akan ada hal besar dalam hidup. Dan hari ini saya declare tempat ini, setiap orang punya masa lalu yang buruk. Tetapi ketika engkau hadir di tempat ini, di tanah ini,
engkau berhak punya masa depan yang cerah di dalamnya. Dan ketika saya mendapatkan janji Tuhan seperti ini, saya berdoa. Tiba-tiba tadi di situ saya buka-buka, saya temukan Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum engkau memasuki musim yang baru, apa yang harus engkau kerjakan? Yohanes 10 ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan atau penyucian atau pembersihan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Ayat 23. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Bagi kita baca begini kita tidak ngerti, tapi ketika di situ tadi Tuhan kasih kilat satu pemahaman bahwa ketika engkau akan memasuki sesuatu musim yang baru, perayaan yang baru. Ayat 23, Yesus berjalan di bait Allah. Saya percaya musim yang baru nanti beberapa di antara saudara akan dengar ketika engkau menyembah Tuhan di rumah, engkau menyembah Tuhan di tempat ini, engkau mendengar Tuhan berjalan. Follow him, ikuti dia. Jangan ikut omongan manusia, enggak benar. Follow him, jangan ikut saya juga, salah. Ikut Tuhan. Tadi lagu terakhir, opo iya, tenang, tenang. Waktu Anda dilarang ibadah, tetap ibadah enggak? Tetap ibadah. Tenang, iya, iya. Diancam ra dikubur wani. Ya buktikan dong. Jangan takut katanya Bu Susi. Mati sing repot sing repot. Lah iya, sing repot kuwi ya tetep pendetomu, tenange karo RT. Amin, gak dikubur gak urus, wong kita sudah di surga. Iya toh? Ketika Yesus berjalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Kenapa Serambi Salomo? Saudara ngerti enggak siapa Salomo? Orang terkaya di muka bumi sebelumnya dan sesudahnya tidak ada. Datang. Ketika penyucian Bait Allah. Bait Allah itu siapa sih? Saudara dan saya. Saudara nanti akan melewati fase Anda dibersihkan dari apa? Kalau engkau ngandalkan si A dibuat pergi dari kamu. Engkau ngandalkan orang tuamu yang soge. Orang tuamu yang soge itu akan dibawa pulang. Engkau ngandalkan saudaramu yang selalu minjemi kamu duit, tiba-tiba dibuat bankrupt. Engkau ngandalkan pendetamu yang sakti, didoakan selalu manjur, pendeta itu dibuat pergi. Itu penyucian, itu dibersihkan. Hari ini kalau ada di antara saudara yang masih pahit, saya ngomong tadi sama Pak Yunus, saya dapat satu revelation. Buah itu busuk pada waktu di pohon, belum tentu dia jatuh busuk. Malah yang sering di dalam pohon, di atas pohon masih gantung masih, tapi busuk. Artinya apa? Orang masih bisa ibadah, datang ke gereja rajin, tapi busuk. Itu yang harus dipotong oleh Tuhan, dibersihkan. Sekarang kita masuk musim yang baru, jangan ada kepahitan, jangan ada benci, jangan ngomongin masa lalu orang, ya toh? Saya paling enggak suka ya ada orang yang ngomong iki mbiyen ngene. Wah, saya langsung pergi yuk. Saudara yang pesta rakyat ngerti lah. Kalau ada yang dengar-dengar gitu saya lah mesti melipir tau. Ya kenapa? Sumpah kupingku. Aku enggak senang. Kenapa? Kamu nunjuk orang lain masa lalunya begitu, kamu lebih jelek. Orang yang hidupnya lebih buruk pasti nunjuk orang lain buruk. Betul enggak? Orang yang hidup maaf di tempat sampah, kemana-mana dia ya bau sampah. Jangan pernah menghakimi orang lain. Jaga hati baik-baik. Makanya Budani WA saya, jaga hati Pak Musa. Padahal itu saya itu cuma posting dari murid-murid yang lucu-lucu di grup itu. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa sih? Ngerasani, konconi, lah itu tak tulis gitu. Padahal itu bukan saya, dipikir saya sakit hati. Bukan. Gitu. Tapi belajar bait suci ketika engkau disucikan Tuhan, dengarkan baik, secara profetik Tuhan akan ada di Serambi Salomo. Serambi di mana orang ini paling kaya di muka bumi. Berkat itu gampang. Berkat itu kecil. Udah, enggak usah mikir. Ya, ini aja saya sudah maaf, saya harus cerita sedikit tapi saya enggak mau detail. Ini ada sudah ada orang yang sudah siap-siap. Pesta rakyat tak bayarin. Sampai kapan? Sampai mbuh, sampai kuat. Coba
masih tahan, saya tidak mau. Saya masih tes ini dari Tuhan untuk Riza. Kenapa? Di saat orang-orang itu mulai kempes, tiba-tiba ada orang di luar yang mengatakan, tak support, oh, kaget saya, makanya saya langsung hubungi, tidak lari, iso gak? Masa? Ayo coba, bingung tau kan? Selama ini saya keluar duit di beras, ini nanti kita tidak keluar apa-apa. Mau masak rawon daging silahkan, tuh, enak tuh. Dagingnya 1 kilo 150 ya. Makani wong 200 piro sih, pirang kilo itu ya toh. Itu sudah disiap nih. Tapi saya sendiri saya masih doa sama Tuhan, bener enggak ini? Nanti dulu. Saya enggak mau. Kalau yang lain mungkin dan diterima wong dan didup. Oh, ngawur ae. Kon sing kena tanggure aku kon sing entuk duwite ya toh. Enak men. Saya enggak mau. Saya masih ngetes dulu orang ini bener enggak. Artinya apa? Ketika hatimu bener, engkau disucikan, bait Allahmu bersih. Tiba-tiba Yesus lewat di Serambi Salomo. Dia bilang, kamu butuh apa? Ya kan? Salomo itu enak, butuh apa enak? Mau enggak saudara butuh apa aja tiba-tiba Tuhan kasih. Orang pengen kayak aku tapi orang pengen prosesku. Dipaido wong, dilokne wong, diomongne wong, enggak mau saudara. Wong saya mau. Ya, makanya kalau mau kayak saya, lewati proses saya. Nanti lah mirip kayak saya. Meremune untuk umahnyar tuh, kan pengen toh. Ya tapi dilokne sing karo wong. Anda sudah berbuat baik mati, lokne karo wong sing kan Anda berbuat baik biasa. Berapa banyak orang yang kita tolong. Tapi belajar punya hati bener. Kita nolong orang karena engkau memberkati Tuhan. Bukan orang ini. Betul enggak? Ininya di setting dulu. Jadi kalau saya berkati Pak Yunus, berkati Pak Dewo, aku yang berkati mereka. Aku ini hanya mengembalikan milik Tuhan ke lewat mereka. Terus gitu dok. Tiap orang punya porsinya. Tapi saya percaya hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Mau menyembah Tuhan. Ayo.